manusia di muka bumi tentunya tidak ingin menghadapi bencana alam berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Bencana dapat menimbulkan banyak kerusakan harta benda hingga merenggut banyak nyawa manusia. Bahkan, sebelum ada manusia di muka bumi, berbagai aktivitas dengan energi dahsyat itu sudah terjadi. Zaman dulu, aktivitas gunung berapi jauh lebih tinggi intensitasnya daripada sekarang. Gunung-gunung yang ada sekarang itu terbentuk puluhan juta tahun yang lalu. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya letusan-letusan yang terjadi pada zaman itu. Sehebat apapun, manusia tidak akan mampu memahami seluruh apa yang terjadi di alam ini. Apalagi sampai pada hakikat Tuhan. Jadi, kemampuan pikiran manusia jelas ada batasnya. Tuhan menjalankan alam ini sesuai dengan kehendaknya. Seluruhnya tidak bisa serta-merta dapat dicegah atau direkayasa. Jika hujan terjadi, maka terjadilah. Karena setiap gerak alam pasti ada tujuannya. Maka ketika terjadi banjir karena hujan, maka itulah ujian bagi manusia. Pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapatkan musibah, baik dikarenakan kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Tujuan utama pertolongan pertama adalah untuk mempertahankan penderita tetap hidup atau terhindar dari maut. Membuat keadaan penderita tetap stabil, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan dan rasa cemas, dan menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Namun, hanya sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahui pengetahuan tentang pertolongan pertama, sehingga banyak korban bencana alam, kecelakaan di jalan, atau kejadian di rumah yang meninggal di perjalanan saat menunggu pertolongan medis. Memang, ada relawan Palang Merah yang memiliki kemampuan pertolongan pertama. Namun, tidak setiap saat dalam suatu kejadian hadir seorang yang mengetahui masalah pertolongan pertama ini. Dalam kenyataannya, apabila ada kecelakaan di jalan atau di rumah, bahkan korban bencana alam sekalipun, kebanyakan orang hanya melihat atau menelpon ambulans lalu menunggu korban tersebut dijemput dengan ambulans. Masyarakat sekitar hanya mengevakuasi korban seadanya tanpa mengetahui cara mengevakuasi yang baik dan benar. Hal tersebut tentu membahayakan karena tanpa pengetahuan yang cukup mengenai pertolongan pertama, si penolong dapat memperparah keadaan si korban. Disinilah pentingnya pengetahuan mengenai pertolongan pertama bagi masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya pertolongan pertama sangatlah diperlukan, sehingga peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Oleh karena itu, Satuan Korem 011 Lilawangsa menggelar latihan penanggulangan bencana alam dengan metode pertolongan pertama pada korban. Acara yang melibatkan banyak unsur dengan tujuan pentingnya pengetahuan. Masyarakat juga sebaiknya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengetahuan pertolongan pertama, sehingga apabila ada kejadian maka masyarakat dapat berperan aktif dan mampu menolong korban dengan baik. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini tentang cara dan belajar pertolongan pertama pada korban. Tangan pegangan jawab. Tangan. 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 Tangan.
salah dengan kita. Hari salah dengan kita. Iya. Hari salah kita. Ini khusus lagi. Ini kayak lagi. Jangan pernah bingung, sudah pernah pernahkah seperti ini. Nah, jadi posisi ini tidak mungkin dia bergeser. Nah, yang harus kita lakukan ini harus kita jaga tetap bebas dan nafas. Oke. Okay. Ini kalau panggungnya besar, lebar, ini gunakan panggung yang kita mengganjal. Jangan terlalu panjang. Kenapa? Bahaya nanti. Apalagi kalau dia dengan cedera tulang belakang. Kalau kita tulang belakang, dia tetap dijaga. Jangan menimpa di bawah lututnya. Ini dia sudah posisi mantap. Nah, kalau ada nafas ada nadi, tetapi mengepak belum ada. Jadi jangan dibiarkan terlentang tak korbannya. Nah, setelah ini boleh dikasih selimut, jangan terini. Hati-hati loh, kalian pocong.